Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian pada hari yang bahagia ini. Kita telah masuk ini kepada hari yang pertama daripada bulan yang mulia, iaitu bulan Rabiul Awal, bulan yang mana di dalamnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini merupakan malam yang yang pertama kita masuk ini kepada bulan yang bahagia ini. Jadi sama-sama insya-Allah kita meletakkan ini keazaman untuk kita menghidupkan bulan ini dengan perkara-perkara insya-Allah yang akan mendatangkan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah masanya kita merenungkan akan apakah yang ini perkara yang sepatutnya kita melakukan dengan menyambut ini kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripadanya adalah dengan kita membaca akan sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini dan juga dengan barakah ini bulan yang bahagia ini dengan hari yang mulia ini sebagai sebab insya-Allah Allah mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin dan Allah mengabulkan segala hajat. Ada daripada kita yang sedang sakit, mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan syifa dan kesembuhan bagi penyakitnya. Ada yang sedang menghadapi masalah, mudah-mudahan Allah memberikan kelepasan daripada masalahnya. Ada yang sedang menghadapi kesukaran di tempat kerja ataupun di mana saja kita berada. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita afiah, memberikan kepada kita kesihatan, kesihatan zahir dan batin. Memberikan kepada kita iman dan ketakwaan dan kekuatan yang ini untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita mengikut ittiba' kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, memberikan kepada kita husnul khatimah dan melamatkan kita di dunia, melamatkan kita di barzakh dan mahsyar. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan syurga bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka insyaAllah kita di dalam kembali ini kepada kitab ini Fathul Qari pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan wali bagi pernikahan. Maka daripada apa yang disebutkan oleh penulis adalah dia menerangkan tentang turutan kewalian bagi seorang wanita yang mahu menikah. Maka yang pertama sekali diwajibkan kalau sekiranya bapa yang bagi wanita itu ada, maka bapanya menjadi wali. Bapanya tidak ada, maka datuknya, yang bapa kepada bapa. Baru yang ini, ia kembali yang ini kepada adik-beradik wanita tadi. Dan kalau tidak ada, maka anak mereka. Dan kata kalau tidak ada, baru pakcik sebelah bapa. Dan selepas itu, yang ini anak ini kepada pakcik ini sebelah. Anak ini kepada pakcik ini sebelah sebelah bapa. Dan begitu juga penulis ini mengatakan, kalau sekiranya seseorang itu dia tidak mendapati bapa dan dia tidak ada asabah yang ini yang lain, baru yang ini ia kembali yang ini kepada kepada apa yang dinamakan ini sebagai al-wala. Al-wala ini zaman dahulu bila kita ada hamba, maka tuan yang ini yang membebaskan hamba tersebut, maka dia yang ini menjadi yang ini wali. Kalau tidak ada, maka ia kembali yang ini kepada anaknya. Dan kalau tidak ada yang ini baru yang ini kembali yang ini kepada hakim. Ini yang kita membicarakan. Maka hakim adalah wali yang ini bagi mereka-mereka yang tidak ada wali. Dan sebelum itu juga kita membicarakan tentang syarat-syarat ini kewalian. Penulis ini telah menerangkannya. Daripada ini, ini wali tersebut ini mesti ini seorang beragama Islam, seorang yang adil, seorang yang lelaki dan yang telah baligh. Ini semua adalah daripada syarat-syarat sah ini seorang itu menjadi wali. Kalau sekiranya syarat-syarat itu tidak wujud, sama ada kewalian itu kembali ini kepada yang seterusnya ataupun ini ia kembali ini kepada wali hakim. Selepas itu juga kita membicarakan yang ini berkenaan dengan apa yang dikenali sebagai khitbah, iaitu lamaran yang dibagi seorang wanita. Maka lamaran yang dibagi seorang wanita ini dibolehkan kalau sekiranya wanita tersebut bukan dalam keadaan iddah. Dan sama ada iddatul talaq ataupun iddatul wafa. Kalau sekiranya seorang wanita itu berada dalam keadaan iddah, maka tidak dibolehkan kita melamarnya dengan cara terus terang.
tetapi dibolehkan kalau sekiranya kita melamarnya dengan peribahasa. Ini yang penulis ini mengatakan kata'ridi. Kalau kita melamarnya dengan peribahasa, sebagai misal, dia memberikan misal, seorang lelaki mengatakan kepada wanita tadi dalam iddah, mengatakan insyaAllah ada yang lelaki yang akan mengkahwinkan dengan engkau selepas ini iddah. Maka ini adalah apa kita mengatakan tidak, yang ini terus terang. Maka ini yang ini dibolehkan. Akan tetapi kalau sekiranya seseorang itu mengatakan kepada seorang wanita dalam iddah, mengatakan selepas iddah insyaAllah aku akan kahwin dengan kau, ini adalah perkara yang ini, ini adalah perkara yang diharamkan. Begitu juga tidak boleh kita melamar ini seorang wanita yang sudah dilamari oleh orang lain, sebab ini boleh menyebabkan ini masalah. Dan ini semua Nabi SAW ini menyebutnya ini di dalam hadisnya. Dan selepas itu penulis ini membicarakan satu perkara ini yang penting berkenaan dengan wali mujbir. Ini kita membicarakan pada minggu yang lepas. Wali mujbir ini dia balikkan ini kepada dua orang. Pertama sekali adalah bapa kepada wanita itu, yang kedua adalah bapa kepada bapanya, iaitu datuknya. Dibolehkan bagi wali mujbir untuk menikahkan anak perempuannya ataupun cucu perempuannya kepada yakni seorang yakni lelaki tanpa yakni izin daripadanya, walaupun yakni wanita itu belum lagi baligh. Tetapi ada syarat-syaratnya. Daripada syarat-syaratnya adalah dia mesti yakni menikahi dengan seorang yang ada kufu', seorang yakni yang ada kufu'. Dan saya juga menerangkan kafa'ah. Masalah kafa'ah terbagi kepada tiga bahagian. Kita ada kafa'ah dalam segi nasab, kita ada kafa'ah dalam segi pekerjaan, dan juga kafa'ah dalam segi agama. Maka tidak dibolehkan bagi seorang wali mujbir untuk mengkahwinkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu dengannya, sama ada sekufu dalam segi nasab ataupun ini sekufu dalam segi pekerjaan ataupun sekufu ini dalam segi agama. Ini kufu dalam segi agama, ini maksudnya tidak dibolehkan bagi seorang wali mujbir misalnya ini untuk mengkahwinkan anak perempuannya dengan seorang yang fasik, sedangkan ini anak perempuannya seorang salihah. Maka ini tidak sah ini pernikahan. Begitu juga dia tidak boleh mengkahwinkan dengan seorang yang ini yang penyapu jalan. Misalnya kalau sekiranya keluarganya adalah keluarga yang kaya, keluarganya adalah daripada mereka-mereka yang qadi ataupun yang ini doktor dan engineer dan sebagainya, maka bapanya mengkahwinkan yang ini seorang yang tidak sekufu ini dalam segi pekerjaan. Begitu juga dengan dalam segi nasab. Maka seorang Arab dengan yang bukan Arab ini bukan sekufu, maka tidak ada kafa'ah. Seorang syarifah ataupun daripada Banu Hashim dengan kaum Arab yang bukan daripada Banu Hashim ini tidak ada kafa'ah. Maka tidak dibolehkan bagi seorang wali mujbir untuk mengkahwinkan anak perempuannya dengan seorang yang tidak sekufu dengannya dalam segi nasab. Jadi begitu juga diwajibkan yang ini, dia membayar mas kahwin ikut ini kepada mahar misal. Dia tidak boleh kurang daripada mahar yang ini misal. Dan juga ia harus yang ini dilakukan yang dengan spontan. Yang ini wang tersebut yang ini mesti diberikan dalam majlis. Dan begitu juga ia tidak dibolehkan hutang. Tidak dibolehkan hutang. Dan wang tersebut yang ini mesti daripada jenis yang ini mata wang yang digunakan dalam negeri tersebut. Maka dibolehkan bagi wali mujbir untuk mengkahwinkan anak yang belum baligh. Tapi ini adalah berkenaan dengan bikr. Kalau sekiranya wanita tersebut adalah perawan, iaitu belum disetubuhi. Kalau sekiranya dia sudah yang ini disetubuhi, maka tidak diboleh